was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. Tanam sahaja yang ini, satu Malaysia sokong. Demikian antara komen netizen selepas pelakon Izham Ismail memuat naik babak drama terjerat yang menunjukkan heroin drama bersiri Ruhainis ditanam hidup-hidup. Menerusi klip video terbabit, Izham dilihat memegang watak antagonis, cuba membunuh pelakon wanita tersebut. Memperlihatkan perkongsian itu, ramai bersetuju untuk menanam pelakon sensasi itu gara-gara kontroversi dengan hero drama terbabit, yaitu Alif Aziz. Pertama kali saya sokong watak jahat tanam dia hidup-hidup, tenam sahaja dalam dan cakap dengan pengerat tak perlu keluarkan balik tutur peminat. Terdahulu nama pelakon asal Pulau Pinang itu hangat diperkatakan selepas ditangkap haluat dengan Alif yang juga suami kepada rakan baiknya Bella Astila. Selepas insiden 9 Mac lalu, Ruhainis terus mencuri tumpuan netizen dalam media sosial setelah dia dilihat memberi tanda like pada posting atau hantaran yang dimuat naik oleh Ibu Alif dalam laman Instagram. Selain Ruhainis, Ibu Alif Aziz yaitu Hafiza dilihat kerap memuat naik perkongsian doa dalam Instagram story yang disifatkan netizen terpaling suci. Itu saja info hari ini. Sekian dan terima kasih.